بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله تعالى pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian singkat Tafsir Al-Quranul Karim. Pada kesempatan malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki surah yang baru, yaitu Surah At-Taha. Surah At-Taha adalah merupakan surah yang makiyah, yakni surah yang ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Adapun jumlah ayatnya adalah 135 ayat. Ini 135 ayat. Jadi surah Taha terdiri dari 135 ayat. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita mulai mengkaji awal surah Taha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ini adalah ayat yang terdiri dari apa ya, huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah-pisah, ini ta dan ha. Adapun maknanya Allahu a'lam bimuradih, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui maksudnya. Di antara ulul ilmi ada yang mengatakan bahwa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang seperti ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari kata-kata dan kalimat-kalimat yang dikenal dengan baik oleh orang Arab. Walaupun demikian keberadaan Al-Quran, namun tidak ada yang mampu untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala agar mendatangkan satu surah yang semisal Al-Quranul Karim. Dari sini maka nampak jelas kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa,
ma anzalna, tidaklah kami turunkan, kata Allah SWT, alaika atas engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana, ini Al-Qur'an Al-Karim, litashqa ay litat'aba lifarti ta'asufika alaihim wa ala kufrihim. Untuk engkau itu payah, untuk engkau itu sengsara, karena sangat sedihnya dan sangat menyesalnya kalian atas kekufuran mereka. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Qur'an agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sengsara, orang yang payah karena memikirkan kekufuran dari kaumnya terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa tadhkiratan. Illa di sini adalah istisna munqati, sehingga mana adalah lakin. Lakin tadhkiratan. Tetapi diturunkannya Al-Qur'an kepada engkau adalah tadhkiratan, sebagai peringatan. Sebagai peringatan limay yakhsha, terhadap orang yang takut, terhadap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagaimana takutnya mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang apabila takut terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan apa ikhwan? Menjauh. Seseorang takut dari binatang buas, dia akan menjauh dari binatang buas itu. Dia takut dari api, dia akan menjauh dari api. Tetapi jika takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendekat. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman yakhsha tanzilan, sebagai tanzilan, sebagai kitab yang diturunkan. Al-Qur'an ini sebagai kitab yang diturunkan, mimman khalaqal arda, dari zat yang khalaqal arda, yang menciptakan bumi, wassamawati, dan langit-langit. Sudah sering kita jelaskan ayo ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwa perkataan khalaqa, menciptakan, ini ada makna yang ada dua makna, ada dua makna. Penciptaan yang naqis dan penciptaan yang kamil. Penciptaan yang naqis yakni merubah satu bentuk menuju bentuk yang lain, suatu benda dari satu bentuk menuju pada bentuk yang lain. Kemudian ada yang penciptaan yang sifatnya adalah mutlak, yang sempurna, yaitu menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Dan inilah yang dimaksudkan dengan lafaz khalaqa di sini, yaitu menciptakan sesuatu dari asalnya tidak ada menjadi ada, yaitu penciptaan yang sempurna, penciptaan yang mutlak, dari zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penciptaan yang sempurna, penciptaan yang mutlak. Khalaqa samawati mimman khalaqal arda was samawatil ula. Samawat, langit-langit yang ula, yang tinggi. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahmanu, ini Allah yang maha memberi rahmat dengan rahmat yang sangat luas, yang diberikan kepada semua hamba-hambanya tanpa terkecuali, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Alal arsyistawa, bersemayam di tinggi di atas arsy, bersemayam tinggi di atas arsy.
bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiahnya, bagaimana sifat dan hakikat dari bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang pasti, sifat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy adalah sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keluhuran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sifat istiwa di sini, sifat bersemayam ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sifat yang disandarkan kepada sesuatu mesti mengikuti yang disandari tersebut, yang disandarkan kepadanya sifat itu. Atau dalam istilah lain, suatu sifat mesti mengikuti yang disifati. Suatu sifat mesti mengikuti yang disifati. Karena itu kalau yang disifati Allah, berarti yaitu adalah sifat Allah sesuai dengan kelahuran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian kita pahami dengan pemahaman sebagaimana sifatnya makhluk. Kalau makhluk yang namanya bersemayam, tentu kita maklumi bagaimana bersemayamnya para raja di atas singgasananya. Nah, ini adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani bahwasanya Allah bersemayam tinggi di atas arsy-Nya. Tetapi bagaimanakah tata caranya, bagaimanakah hakikat bersemayamnya Allah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas adalah sesuai dengan keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Karena memang suatu sifat ini mengikuti yang disifati. Contoh yang mudah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya wajah. Sifat wajah kita ini ya sesuai dengan kita manusia. Kemudian kalau kita perhatikan makhluk yang lain punya wajah, no, betul? Punya wajah, contohnya no, monyet. Monyet punya wajah. Maka wajahnya monyet tentunya adalah sesuai dengan monyet itu. Tidak bisa kemudian saya mengatakan saya punya wajah, kemudian monyet punya wajah, seseorang mengatakan wajah saya seperti wajahnya monyet, atau wajahnya monyet seperti wajah saya. Ya saya marah tentunya nanti, karena memang beda antara wajah saya dengan wajahnya monyet. Karena wajah saya sesuai dengan saya, wajahnya monyet sesuai dengan monyet. Wajah saya dengan wajahnya burung beda, wajahnya burung dengan wajah saya beda. Nah, setiap sifat mesti mengikuti yang disifati. Tidak bisa kemudian karena memiliki persamaan nama kemudian kita pahami hakikatnya ini sama. Maka hakikatnya sesuai dengan yang disifati. Saya dipaham insyaallah ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu baginya, bagi Allah yang bersemayam tinggi di atas arsy. Ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa ma tahta thara, dan apa yang di bawah thara, apa yang di bawah bumi, apa yang ada di bawah bumi, di dalam bumi sana, di bawah sana, dari lapisan yang pertama sampai lapisan yang ketujuh, ini Allah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajhar bil qawli, jika engkau mengeraskan suatu ucapan, fa innahu ya'lamu sirra, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sirra, jadi ma asrartahu ila ghairika. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebuah rahasia. Ucapan yang engkau ucapkan secara
dirih kepada orang lain, wa akhfa, dan apa yang lebih ya, apa yang lebih samar daripada asir tadi, yang lebih samar Allah SWT mengetahui, yaitu apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang kita ucapkan, walaupun sangat-sangat dirih, Allah mengetahui. Apa yang terbesit dalam pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kalau kita memahami hal ini, maka tentunya kita akan ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Tentang ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita hendaknya senantiasa menghadirkan sifat muraqabatullah, sifat pengawasan Allah SWT yang begitu detailnya kepada kita semuanya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah SWT, tingkatan pertama kalau kita mampu, maka kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah dengan ilmu yang kita miliki. Jika tidak, maka kita masuk dalam gulungan yang kedua, ihsan yang gulungan yang kedua, derajat yang lebih rendah daripada yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah secara hak illa huwa, melainkan dia Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, bagi Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, nama-nama yang husna. Husna yakni nama-nama yang baik, yang berada di puncak kebaikan, tidak ada yang menandingi kebaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kandungan dari nama-nama Allah adalah sifat-sifat yang ula, yang tinggi, sifat-sifat yang kamilah, sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada cacatnya dari segala sisinya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa hal ataka hadits Musa, apakah dan apakah ataka telah datang kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadits Musa, khabar tentang Musa, khabar tentang Nabi Musa. Idra'a naran, ketika dia Nabi Musa melihat naran, melihat api. Yani ketika beliau ingin kembali ke Mesir. Ini setelah tinggal di Madian beberapa waktu. Dan beliau ketika masih muda yang berada di Mesir di bawah asuhan siapa? Fir'aun. Kemudian sampai kemudian beliau dewasa, sampai kemudian akhirnya beliau memukul salah seorang laki-laki ya dari sukunya, dari kabilahnya Fir'aun ya, orang Kipti pada waktu itu. Dan kemudian akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya sepakat ya, untuk mencari Nabi Musa. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam diberitahu oleh seseorang bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya mencari beliau. Yang akhirnya kemudian beliau keluar dari negeri Mesir khaifa yataraqqab, dalam keadaan takut, dan kemudian senantiasa apa mengawasi sekelilingnya ketika berjalan, sampai akhirnya kemudian kematian dan kemudian ketemu dua orang gadis yang singkat ceritanya kemudian bahwa kedua orang gadis tersebut adalah putranya Syu'aib, seorang laki-laki yang soleh di negeri Madian, yang akhirnya kemudian Nabi Musa dinikahkan dengan salah satu putrinya. Setelah salah satu putrinya, beliau mengisyaratkan ya, agar Nabi Musa dijadikan sebagai pekerjanya. Kenapa? Inna khaira man istajarta qawiyul amin, karena sebaik-baik orang yang kau jadikan sebagai orang upahan, orang bekerja padamu adalah yang kuat lagi
amin, kuat lagi, terpercaya, dan dialah Nabi Musa. Putrinya mengisyaratkan kepada bapaknya bahwasanya putrinya itu ada keinginan terhadap Nabi Musa, yang akhirnya kemudian dinikahkan terhadap salah satu putrinya, yang kemudian setelah 10 tahun ya, beliau kematian kemudian kembali ke Mesir. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke Mesir, ini beliau melihat api. Idra'a naron, ketika dia Musa melihat api. Faqala li ahlihi, kemudian beliau mengatakan kepada keluarganya, umkusu, tinggallah ini akimu bimakanikum, tetaplah kalian tinggal di tempat kalian. Inni anastu naro, inni absortu naro, sesungguhnya saya melihat api. La'alli atikum minha, barangkali saya akan datang dengan membawa sebagian dari api tersebut. La'alli atikum minha biqabasin, dengan biqabasin, dengan sesuatu yang sedikit darinya, atau obor yang diambil dari api tersebut. Au ajitu 'alan nari huda, atau saya akan menjumpai di atas api tersebut hudan. Ini seorang yang bisa memberikan petunjuk jalan. Falamma ataha, maka tatkala Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi api tersebut, nudia, beliau dipanggil, ya Musa, wahai Musa, ini ana rabbuka, ini sesungguhnya aku ana rabbuka, saya adalah Tuhanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa pada waktu itu. Fakhla'na 'alaika, maka lepaslah kedua sandalmu, maka lepaslah kedua sandalmu, lepas kedua sandalmu, innaka bilwadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah muqaddas yang bernama Tuwa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, ini adalah pembicaraan yang hakiki. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkataan innaka fakhla'na 'alaika, ini adalah juga pembicaraan yang hakiki. Artinya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melepas kedua sandalnya yang beliau pakai pada waktu itu. Adapun penafsiran sebagian orang yang menisbatkan kepada ilmu dan kebajikan bahwa fakhla'na 'alaika di sini mengisyaratkan agar Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggalkan keduniaan secara total, maka ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Tidak ada korelasinya sama sekali penafsiran tersebut dengan ayat ini. Fakhla'na 'alaika, maka lepaslah kedua sandalmu, yakni kedua sandal yang dipakai oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam pada waktu itu. Sebagian orang mengatakan fakhla'na 'alaika, yakni tinggalkanlah keduniaan secara total, maka ini tidak tepat. Nah, alaika adalah kedua sandal, jadi hakiki sandal ya. Karena memang sebuah kalimat asalnya ya, kaidah asalnya adalah menunjukkan kepada hakiki dari makna kalimat tersebut. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, wa ana akhtartuka, dan saya memilihmu, fastami, maka dengarkanlah, lima yuha, terhadap apa yang diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sampai di sini ya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan seterusnya
ini kita tinggalkan untuk pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan kita bisa menuai faedah dan hikmah yang ada dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan hidayah-Nya, mencurahkan keberkahan-Nya kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenikmatan yang seperti ini dan menjaga kenikmatan yang seperti ini sampai akhir hayat kita dan juga pada bagi anak-anak kita dan keturunan kita di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita semuanya. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.